Ush, mantap sahabat semua. Bengkok lagi. Bulan sahabat semua. Maunya begini ya. Yakin kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Mantap kan nak? Mantap. Oke, sahabat semua, kita mau menuju ke ujung sana untuk mencari tempat di mana ada posisi ikannya, sahabat semua ya. Oke, nampaknya masih menggenang teman ya. Banjir masih belum ada surut-surutnya. Tapi tak apa-apa. Pantang menyerah. Let's go. Oke, sahabat semua, kita sudah sampai hampir ke ujung di tengah. Sini kita menahan taut teman-teman ya. Ini dia umpan anak ikan ya. Jadi nanti semoga ikan gabusnya terpancing dengan gerakan anak ikannya teman. Ini tipis kemungkinan kita teman ya, karena banjirnya terlalu besar ke dalam semak sana. Jadi ini kita berusaha juga ya, semoga ada hasil. Oke, kita lanjut saja teman. Mantap, lanjut, let's go. Oke sahabat semua, sambil menunggu-nunggu taut, kita coba juga casting di sini ya, di tengah pasca banjir. Semoga ada ikan gabusnya di pinggir-pinggiran rumput itu teman-teman ya. Oke, kita tancap gas saja. Semoga ada rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Lama sudah kita casting dari sahabat semua, satu ekor pun tidak ada sambaran ya. Sampai-sampai umpan kita tersangkut di tengah dan putus. Jadi kita tidak jemput karena keadaan banjirnya seperti ini teman ya. Kita tidak berani jemput turun ke sana. Ini taut kita teman, berjajar ke sana. Entah berapa buah itu ke sana. Entah 9, entah 7. Satu ekor pun belum ada yang menyambar. Jadi begitulah sahabat semua perjuangan kita ya. Tapi belum berbuah hasil. Tak apa-apa. Mungkin ada rezeki kita yang lain kan. Nah, kita coba mancing dulu teman. Tadi kita bawa umpan jangkrik juga. Ya, kita coba mancing umpan jangkrik dulu. Di mana lokasinya kita cari dulu. Semoga ada tangkapan todak atau hiu nanti. Teman-teman ya. Oke, lanjut, let's go. Oh, ada teman-teman, ternyata. Oh, aduh.
Asok gitu nih, muncul lauk nih. Sop. Asok. Lauk itu kawan. Pagak kau ya pagak. Pasang tahun tak mau, insting tak mau, anjing panjang kiri tak mau. Tidak ada yang mau. Kalau ada yang mau teman, maunya begini ya. Dikumpal pancingan teman. Selamat dari gua. Sahabat semua, mancing tadi tak mau kan, casting juga tak ada, taut pun belum ada mendapat. Sekarang kita lihat dulu taut kita sahabat semua ya. Semoga ada berbuah hasil. Nah, ini nampaknya masih ada umpan teman. Ini hari sudah sore, yang ini masih ada umpan. Itu masih terdiam sahabat semua. Tapi tailnya tegang sahabat semua ya. Adakah berikan? Tegang tailnya teman, yang ini. Ada teman. Ada ikan ini teman. Wow. Ada ini teman ikannya. Sabar ya. Sabar sayang. Hihi. Alhamdulillah ada teman. Alhamdulillah ternyata ada juga ya. Rezeki kita. Sabar sayang. Abangmu datang. Tapi dia tidak mengungkat lagi teman ya. Tidak ada unggatan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman, semoga tidak lepas. Ini dia. Ini teman. Yakin kan? Alhamdulillah. Babon. Alhamdulillah. Babon juga teman ikannya, ha? Asik. Wow. Alhamdulillah. Satu kan? Oke. Enggak mungkin caper lagi kau. Dah lemah dia teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini setengah kilo ada ini teman ya. Ada ini setengah kilo. Wow, mantap. Alhamdulillah, ada poin kita. Walaupun satu kan, teman. Kita lihat taut yang lain dulu ya. Semoga ada lagi mendapat. Mantap. Nah, ini taut terakhir, teman. Tidak juga disambar, kan. Disambar, disembar, apalah. Tidak ditangkap, intinya ya. Mungkin ini ikan gabusnya pada berkeliaran ke dalam sana, teman ya. Wow, lihatlah ini semak-semaknya, kan. Jadi di rawa ini ikan gabusnya di dalam. Tidak ada di parit-paritnya ini teman ya. Oke, kita apa dulu lah. Cari-cari tempat istirahat. Semua taut kita cuma satu ekor tadi mendapat ikan gabusnya ya. Malang sekali, tapi tak apa-apa. Ini kita coba casting pula di sini. Di muara anak sungai ke sungai besar ini teman ya. Kita pakai umpan mino nanti teman. Mana tahu ada ikan hampala, parau atau sejenisnya. Oke, ini tak mau di casting nampaknya ini ya. Naik dahan saja kan. Jinak dia teman. Ternyata dekat-dekat mereka. Oke. Itu dia. Kita coba casting di sini teman. Semoga nanti berhasil. Let's go. Sahabat semua, kita gunakan mino ini teman ya. Lidah pendek. Ini ukurannya kalau saya tidak salah 3,5 cm ini mana ya. Kecil, ukuran kecil, ukuran mini. Mana tahu nanti ada ikan hampala yang kecil-kecil bisa nangkap juga teman ya. Ini dia umpan yang akan kita pakai. Oke, semoga berhasil. Ada tambahan ikan gabus kita tentunya. Let's go.
lengket semua. Ada di situ ternyata kembaraunya. Kembali udang lagi. Ini man, aduh, lepas lagi. Panas. Tujuannya baru belajar. Enggak punya teman. Aduh, kenapa umpan kita ini? Lengket. Akhirnya. Mantap semua. Asik. Bengkok. Ikan bulan sahabat semua. Gacor. Alhamdulillah. Mantap teman. Berhasil. Ikan kerang bulan. Berhasil casting mino kita ya. Hai. Asik, mantap. Ternyata tidak ikan barau nih, Man. Ikan terang bulan ya. Wah, sejenis arwana ini. Mantap. Let's go. Kita lanjutkan lagi sahabat semua. Semoga masih ada ya kawannya. Mudah-mudahan bertobok-tobok mereka. Mantap sahabat semua. Bengkok lagi. Aduh, sayang lepas. Aduh. Lepas sahabat semua. Mantap. Oke ya. Uji adrenalin. Mantap casting sungai besar. Langsung lagi. Lagi di situ dia teman. Terang gitu teman ya. Gak ada ket teman. Lagi tangannya lagi. Terdenyut-denyut jantungku. Kecil mata pancingan teman ya. Alhamdulillah dapat satu tambahan ikan gabusnya sahabat semua ya. Ini ditamakan di tempat kami ikan bulan teman-teman ya. Di tempat dan teman saya tidak tahu. Ini mirip-mirip arwana juga nampaknya ya. Predator. Oke teman, kita mungkin masaknya bareng keluarga aja di rumah. Ini hari sudah tambah sore. Kita gaskan pulang dulu. Let's go. Oke sahabat semua, sudah sampai kita ke rumah ya. Ini Mipra, anak kita yang kecil. Apa ya? Kita mau masak dulu ya. Apa ya? Hah? Apa ya? Apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya?
Oke, mantap. Sahabat semua, ini ikan gabusnya sudah kita pisiang. Ini teman, kita mau campur sama jengkol. Itu ada bawang merah, cabai rawit. Nanti kita tambahkan juga asam teman ya, asam kencung atau asam jeruk. Kita sirah pakai santan. Lanjut, let's go. Nah, sahabat semua, ini langsung saja ya. Kita mau campur sama ikannya ke dalam kuali. Nah, itu dia. Kalau di rumah dibantu nyonya ya. Nah, itu tengoklah Mipra kan. Berdukung. Digendong. Nah, itu makanya ada teman-teman yang minta bawa keluarga camping katanya. Payah, teman. Soal digendong memasak. Soalnya si Mipra lagi rewelnya ya. Nah, itu ikannya sudah dimasuk ke dalam kuali tadi. Baru dimasukkan santannya. Nah, santan baru kita jorangkan sahabat semua. Seperti itu aja. Simpel kan? Resep turun-menurun. Lanjut. Mantap. Mantap kan, Nak? Mantap. Mana mantapnya, Min? Mantap. Mantap. Oke. Okay. Kita tunggu matang, teman, baru kita santap ya. Let's go. Ini dia sahabat semua ya. Resepnya tidak banyak-banyak. Bawang merah, cabai rawit, kunyit, santan, garam biar berasa, asam. Asam kencung juga boleh, asam jeruk nipis tak apa. Lanjut. Ini sahabat semua ya, sudah matang gulai ikan gabus sama jengkol. Nah, di sini ada juga cumi-cumi. Nah, itu ada apa? Timun. Oke, ini di sini kita makan bersama anak-anak ya. Oke, sahabat semua ya, kita sudah kumpul di rumah. Masakan sudah selesai terhidang. Mari kita makan sahabat semua seperti biasa yang jauh menikah-menikah berdapat. Mari kita gaskan. Oke, hasil saya membaca doanya ya sebelum makan. Thank you.